Assalamualaikum guys, kali ini saya akan membuat kado bodong, salah satu kue khas Bugis Makassar. Pertama-tama saya siapkan kelapa parut dan 3 sendok makan gula pasir. Aduk rata. Lalu sisihkan. Kemudian saya siapkan tepung beras ketan. Setengah sendok teh garam. Aduk rata. Lalu masukkan air sedikit demi sedikit, lalu aduk rata. Gunakan tangan untuk mencampur adonan hingga bergelindir-gelindir seperti ini. Selanjutnya, panaskan wajan dengan api kecil. Lalu tabur adonan dengan cara menggunakan saringan seperti ini agar taburan rata. Lalu tutup wajan agar matangnya rata dan tidak kering. Setelah sekitar beberapa detik, angkat. Lalu tabur lagi adonan berikutnya. Sementara menunggu adonan matang, masukkan kelapa yang sudah dicampur dengan gula pasir tadi. Kemudian gulung seperti ini. Nah, seperti inilah hasilnya. Selamat mencoba.